Serius? Iya. Wow. Selamat malam untuk seluruh narata dimanapun berada, dan selamat malam juga untuk kalian para mantan yang dulu suka bohong-bohong. Nah, sama dengan sulap itu bohong-bohong. Nah, ini kita mensulap di sini. Mensulap. Nah, hari ini. Nah, di sini kita sudah persiapkan amplop. Amplop ini buat apa sebenarnya? Ini kan kita isi uang ke dalam dan ini kan ke kondangan. Kondangan. Orang kok minta suap-suap kan untuk kondangan lagi. Ini ke siapa? Iya. Kalau dia lagi tidak ada. Nah, oke guys. Kali ini kita akan bermain sulap lagi dengan kita memotong uang di dalam amplop. Nah, ini amplopnya masih tanpa uangnya, tanpa uang terpotong. Kalau uangnya terpotong, rugi saya. Oh, enggak. Tidak bisa pakai beli kopi lagi ya. Nanti kecil kopi mie. Ya. Kita bisa mati laparan di kantoran. Oke guys, kita terus bertambah lama lagi. Nah, di sini amplop kita akan isi ke dalam. Ada uangnya? Ada uang kita isi, bukan uang koin ya? Oh iya. Uang berapa dulu? Uang 100. Hey, ini uang 100. That's pretty good. Coba periksa dulu, sebelum saya isi ke dalam. Kita pastikan dulu ya, tidak ada lecetnya, tidak ada apanya. Karena kalau lecet, sudah tidak bisa diperjualbelik. Dipakai beli kopi, beli apa aja. Iya. Ya, aman. Ya, silakan dikasih masuk di amplop. Nah, uang jangan sampai lecet. Kalau lecet itu rusak berarti. Jadi sebagai belanja dan ditolak sama itu. Sama dengan teman-teman kalian yang sering ditolak. Oke, sekarang guys, kita isi uang sini. Berarti lebih baik. Ini uang asli dan ini amplopnya. Amplopnya masih baru sekali guys ya. Sekarang kita isi uang ke dalam. Kita isi uang ke dalam. Saya akan isi uang ke dalam amplop sini. Kita isi guys. Bisa enggak? Bisa. Lepas ya. Oh, sudah cukup memang. Kita kasih masuk uangnya ke dalam amplop. Sudah. Mudah-mudahan ada foto guys. Ini eksperimen saya. Oke. Uangnya sudah masuk di dalam dan sekarang kita lem dia. Kita robek. Sip. Nah, coba periksa dulu uangnya aman. Baru cara kuncinya ini gimana supaya uangnya tidak robek ini? Saya tidak percaya sekali ini. Gimana nih caranya? Sama cemantra dulu. Oke, taruh di bawah sini. Oh, di bawah. Iya. Saya akan baca mantra dulu. Saya akan baca mantra. Ini sudah ada gunting di sini. Saya akan gunting kertasnya, guys. Saya akan gunting amplopnya. Ini guntingnya agak tumpul guys ya. Hati-hati guys. Ini sudah tembus. Lihat sudah tembus. Iya. Ini nyata guys. Coba beres. Itu gimana itu caranya? Supaya dia bisa apa, supaya ini uangnya utuh ya, uangnya sudah terpotong. Ini dibilang sempurna. Aku punya super power. Oke, belajar dari mana ini? Belajar dari saya dulu. Oke, baik guys, kita lanjut ke trik berikutnya. Uang tadi sudah selesai, sekarang giliran trik kartu. Nah di sini sudah ada kartu sini, kelop, ada cokel, ada as. Nah, Anda punya giliran cuma menebak kartunya saja. Menebak kartunya saja. Oke. Oke, sudah. Jadi, bisa pastikan di sini
Coket? Iya. Coket? Sini? Coket? Coket lagi. Oke. Nah, sini yang terpenting di sini. Ini as. As. Yakin? As. Oke, baik. Ini as, saya taruh di atas. Oke, udah. Oke, siap. Saya kasih pindah kartu as di bawah. Kira-kira posisinya kartu di mana sekarang? Di bawah. Di bawah. Yakin? Yakin lah. Kenapa bisa jatuh di bawah? Sedangkan tadi as di atas, wow, dikasih turun di bawah, ya otomatis as di bawah. Itu triknya. Ya. Kalau as joker yang di bawah, kira-kira yang di atas apa? Joker di bawah, yang di atas kira-kira apa? Yang di atas itu kelor. Yakin? King. Iya. Yakin? Yakin lah. Gimana ini joker lagi? Ini bisa gitu sih. Tadi saya tebak apa ya, joker ya? Joker. Tebak as kelor, di bawah. Kelor. Oh iya, tebak kelor kok. Kelor joker. Terus yang di bawah joker, yang di atas joker, kira-kira yang di tengah apa? Yang di tengah as. Yakin? Yakin. Yang di tengah? As. Ini permainan apa ini? Trimu gimana nih? Sampai bisa begitu kok, kenapa cuma tiga itu saja, satu itu apa namanya, satu kartu saja yang keluar itu mulai kumul. Jadi Anda lebih jeli lagi melihat kartu kira-kira yang mana. Terus yang di bawah as, yang di bawah joker, yang di atas joker, yang di tengah joker. Nah sekarang kira-kira yang di bawah apa? Yang di bawah itu as. Yang di atas, yang di bawah tadi joker, yang di atas joker, yang di tengah joker. Nah sekarang yang di bawah apa? Yang di bawah. Yang di bawah itu king. Ya. As. Oh, as lagi. Oke. Okay. As. Kalau yang di bawah as, kira-kira yang di atas apa? Yang di atas. Kira-kira yang di atas apa? Saya pikir dulu ya. Iya. Yang di bawah as kira-kira yang di atas apa? Di bawah as, di atas itu king. Yakin? King lagi, king. Iya. Bingung saya. Bingung. Kenapa? Yang di as. Yang di bawah as. Iya. Yang di atas as. Kira-kira yang di tengah apa? Di tengah joker. Yakin? Iya. Yakin? Iya. Yang di tengah joker? Iya. Oh. Kenapa as keluar? Itu keluar terus as. Ya itulah trik sulap. Coba saya lihat kartunya, gimana nih kartunya ini? Jangan tarik-tarik aja, periksa dulu. Ada tidak kesalahan sama kartu? Coba taruh dulu. Ini kartu cuma tiga. As, joker, sama king. Tadi saya tebaknya joker, keluarnya as. Saya tebaknya king, keluarnya sempurna. Oke, namun di sekedar informasi untuk teman-teman semua yang di pasar ini, si orang youtubers juga, dia adalah nama channelnya Seputar Vlog. Nah, untuk teman-teman silakan dicari di YouTube dan jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru keluar dari dia. Oke, itulah tips sulap kita hari ini dan kita ketemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih dan salam anak rantau.